Bila muda hadap ku tua, bila segar hadap ku mati, hadap ku sakit. Maka kita pun dimaki kena terima apa yang di qada dan qada oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang tak tahu ajar dia bila nak sapa. Bila sapa dia pergi mudah-mudah, kadang-kadang kita kata tak suka. Ada setengah orang tu lebih pada suka. Sakit tak ada mati-mati lagi. Ha tu nak ayat kata Allah Taala bui kepada seseorang ni tak serupa berlaku. Tetapi kita sebagai orang Islam yang beriman, yang awak amal soleh, kita kena selalu ingat, selalu redha apa hak Tuhan bagi kita. Ha, tak boleh kita terasa apa yang Tuhan bagi kita, kita kena terima dua belah tangan. Mulut ucap alhamdulillah, hati pun terima apa yang Tuhan buat kita. Itu baru betul dengan pegangi orang Islam juga apa panggil baru kena dengan Allah Taala nak-nak. Maka malam ni ngamo nak cerita sikit sebanyak, iaitu berkenaan dengan Nabi deroyak. Nabi deroyak manusia ni. Manusia hidup dunia ni dia ada dua peseng. Dia ada dua peseng. Satu peseng orang tu, manusia peseng pertama, dia selalu duk minta Tuhan nak masuk syurga. Duk minta Tuhan nak masuk syurga. Tiap-tiap kali lepas sembahyang minta Tuhan nak masuk syurga. Minta Tuhan jauh daripada neraka. Ah tu nak ayat setengah manusia lagu tu. Bahkan di bulan puasa penuh dia minta Tuhan banyak sekali. Bulan puasa ni nak ayat tu bulan hak ladun ni segala-gala. Lipah segala-gala. Baca Quran lagi, mengatik lagi, terawih lagi, maya sunat tu sunat ni lagi. Wui makan kok orang lagi, puasa lagi. Tu nak ayat kata di bulan Ramadan. Karena lobonya kita di bulan Ramadan, kita berasa dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu peseng pertama orang minta masuk syurga. Orang minta masuk syurga. Ha tu nak ayat tu. Ada setengah manusia yang lain, peseng yang kedua. Iaitu orang ni tak ada minta nak masuk syurga. Syurga duk minta we masuk dalam syurga. Ha syurga duk minta we masuk dalam syurga. Ha ni nak ayat kata peseng yang kedua. Ha peseng yang keduanya, ulama kata orang ning tu syurga duk rindu-rindu ke dia. Maka hak ning Nabi royak ada 4 peseng. Ada 4 peseng hak syurga duk rindu-rindu ke dia. Dia tak tahu kali. Dia wak tak karik ya. Tapi syurga tu duk rindu ke dia. Duk nak ke dia. Ah, duk nak ke dia. Maka orang ni ulama kata ialah ada 4. Ada 4 peseng orang. Ha, ada 4 peseng orang. Maka jenis yang pertama yang Nabi dok royak kata kita ni ialah dok minta masuk syurga. Dalam satu hadis Nabi yang riwayat oleh Imam Tirmizi. Nabi kata gena. Nabi kata man sa'allallaha al-jannata salasa marratin. Siapa-siapa berdoa minta Tuhan nak masuk syurga. Tapi dia minta tu 3 kali. Dia minta nak masuk syurga 3 kali. 3 kali minta. Dalam satu doa dia tu. Bila dia minta 3 kali, Nabi kata, ni Nabi royak ni. Siapa dia minta 3 kali dalam satu doa dia tu, qalatil jannatu, maka syurga pun berdoalah kepada Allah Taala. Syurga doa lagu mana? Allahumma adkhilhul jannata, ya Allah masuklah dia tu, hendak minta nak masuk syurga sangat tu, masuklah syurga ya Allah. Syurga doa pula dia tu boleh masuk. Ha ni ingat ni.
Ni ingat molek. Orang tak hari yang lain ni rugi. Rugi, rugi, rugi. Ingat ni. Nak royak kelak panggil. Nabi royak. Dalam hadis. Dan kita minta masuk syurga, kena ulang 3 kali. Ya Allah, ya Tuhan ku. Masuklah dalam syurga, ya Allah. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga, ya Allah. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga, ya Allah. Jauhlah aku daripada api neraka, ya Allah. Ya Allah, jauhlah aku daripada api neraka, ya Allah. Ya Allah, jauhlah aku dalam api neraka, ya Allah. Itu nak sebut 3 lagu tu. Bila kita sebut 3 lagu tu, syurga pun berdoa selalu. Syurga berdoa selalu. Syurga kata kena, ya Allah, masuklah orang tu ke dalam syurga. Tapi ingat, kena 3 kali deh. Kalau sekali tak ada, syurga tak berdoa. Kalau sekali tu ada syurga tak berdoa, nak kita ulang 3 kali. Nak kita ulang 3 kali. Ini hari ni, malam ni, boleh ambil ni. Ingat molek sampai bila-bila dia kita berdoa. Nak berdoa lain, doa. Tak ada apa. Tidak. Nak berdoa rezeki, nak berdoa apa-apa. Bawa akhir, kita minta honing. Ataupun dia minta honing saja. Tapi honing itu hanya 3 kali, Nabi kata. Salah sama rotin, 3 kali ulang. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga, ya Allah. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga, ya Allah. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga, ya Allah. Syurga tu ini, Allahumma adkhilhul jannata. Ya Allah, masuklah orang itu ke dalam syurga, ya Allah. Hani nak ayat ni? Ingat molek, ni Nabi ajasa pula. Yang mana selama kening tak ada tahu kita. Kita diminta sekali, ya. Nak minta 3 kali lah hadis Nabi kaya. Begitu juga kita minta jauh. Nabi kata gana? Wa manistajara billahi minan nar. Siapa dia berdoa minta jauh daripada api neraka. Siapa dia jauh, siapa dia minta Tuhan saat itu jauh daripada api neraka. Qalatin naru. Maka neraka pun berdoa lah. Allahumma ajirhu minan nar. Tuhan ku jauhlah orang itu daripada neraka. Tengok. Allahu Akbar. Neraka tu doa dengan Tuhan minta jauh. Minta kita jauh dengan api neraka. Ni ingat molek deh. Mula malam ni kita minta bila-bila ingat syurga 3 kali, neraka 3 kali. Ni cara dia Nabi koyak dalam hadis Imam Tirmizi. Ni nak ayat. Papi yo nak aku tu. Ni nak ayat. Nabi koyak cara. Jadi nak koyak kata Nabi pun duk pisah nak kita masuk syurga. Tuhan pun duk pisah wi kita masuk syurga. Duh, helak ke pintu syurga tu ya. Tapi dia hak liarnya lari. Dia bahasa itik, bahasa liar. Tidur luar guk semua. Tak masuk lagu. Hanya kita tengok. Gitu ke tak? Hak boleh puasa, kita yakin belakang dah. Kata Allah Ta'ala apung dosa 2 kali sehari semalam. Sehari semalam 2 kali apung dosa kita. Dosa lepas dah. Boleh dapat tak kena kecek kita duk beringat dah kau nak mati. Kau kita nak mati dah kaya dengar ngongek-ngongek dah ni. Nah, duk lelah dah, duk mai ubat semua dah. Tu. Tapi hak lepas dah kita bimbang takut tak lokoh lagi. Masa mana? Masa dosa kita masa wairung-wairung. Tekah tu duk mabuk tak ada semayah bel pun. Kalau semayah pun tak cukup. Patutnya behan belako makan hak orang pun kita. Tika tu nak ayat tu, kita duk buah. Dosa tu kau tu kita bimbing tu. Dosa tu kau tu kita bimbing. Tapi dengan sebab poso, dengan sebab kia mulai, 2 warning, 2 kali apa? Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa dia poso kerana Allah Ta'ala? Bol pas ngorik. Bol masuk ngorik, kita buka poso, pum! Tu baik dah. Dosa kita kelecak tu baik, lokoh tu baik. Itu nak ayat tu. Tiap-tiap petah. Berapa hari dia puasa? 29 petah. Itu nak ayat tu pun dosa. Kerana kita puasa nak hari. Boa malai pula. Kerana malai? Malai kita kia mulai pula. Berjaga malai, wa'amah waktu malai. Mula mana kita? Ngorik 3 rakaat.
Isya 4 rakaat. 7. 7 dah. Gawih 20. 27. Witi 3. 30 dah liptek. Tidurlah kita pun kerok, 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 kerok. Nak makan sahur pukul 4. Nak makan sahur, nak suap tu pukul 4. Pukul 3 kita bangun dah. Pukul 3, 10 minit, ke 15 minit, ke bangun dah. Tek, 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 tek. Tek, 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 tek. Ah, tu. Bangun dah, bangun dah, bangun dah, bangun dah. Bawa bangun. Allahu Akbar. Saja aku semaya sunat tahajud 2 rakaat. Allah Ta'ala. 2 rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kita nak baca ayat mana sangat. Bermakul Allah ngakul anggur bil falak terbinah tu. Sudah wisalat Allahu Akbar. Sunat tahajud pula 2 rakaat. 4 rakaat. Ada dah tu. Sunat taubat pula 2 rakaat. Saja aku semaya sunat taubat 2 rakaat. Allahu Akbar. Baca kuliah, baca kuliah Allah. Kat tamu kat dua. Sudah wisalat bangun pula. Nak taubat pula 2 rakaat. Kan kita nak taubat ke ni? Haa, 2 rakaat. 4 rakaat. Jadi lapar dah. Sambung dengan sunat hajat 2 rakaat. Sutai sunat hajat. Kita nak minta kerja air buat kita. Minta Tuhan ya Allah. Hajat 2 rakaat. Jadi 10. Bila 10 lek tengah malam. 30 liptai tadi. Capu 40 rakaat dah kita. Masuk dalam kata. Man qama ramadana imanan wahtisaban. Masuk dalam Tuhan Nabi kata orang ini sudah pun berqiyam dah. Wa amma dah orang ini. Maka bila dah orang tu buat lagu tu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Diampun dosa juga hening pun. Apa? Tak 2 kali. Masuk waktu subuh, pong, tubik dosa kita. Masuk waktu subuh, pong, habis dosa kita. Berapa kali subuh? 29 kali subuh. Hanung 29 kali mengorik. 2 kali sehari semalai tu hak pun dosa kita. Pas nak tinggal apa lagi? Hani nak ayat tu kemelia air bulan Ramadan. Tak ada bulan lain. Sebab tu nak ayat bulan Ramadan ni bulan nak proses. Kalau ibarat kata kaiman ke habis. Habis kaiman nak ayat tu. Bersih tubuh kita sehat wal afiah. Ha, ni nak jatuh bulan Ramadan, nak hapus segala dosa. Pala tak nak kecek dah, kita duduk semaya tu. Duduk puasa tu. Ha, apatah lagi kalau boleh malam-malam, Lailatul Qadar. Ha, saat ni tak kira tu Qadar lagi. Ni nak jatuh kalau kita dosa banyak mana sekalipun. Sama banyak pasir di patah sekalipun. Nak jatuh kita ni, habis, 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 habis. Ha, ni keberkatan bulan Ramadan. Jadi nak ayat kata Allah Ta'ala ni yawi sebulan dalam setahun ni padai, 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 padai. Untuk nak gosok daki kita. Untuk nak bersihkan tubuh badan kita, padai dah. Padai dah nak ayat tu. Sebelah bulan kita duduk berlomok dengan dosa-dosa tu, bulan-bulan Ramadan, perap dah. Sabit tu doa Nabi yang minta nak wisapa bulan Ramadan. Doa tak ada. Ya ajar kita Allahumma barik lana fi Rajab. Itu hak kubuilah keberkatan di bulan Rajab. Wa Sya'bana dan bulan Sya'ban. Minta berkat juga. Pas bulan Ramadan tak ada minta berkat. Wa ballighna Ramadan. Tidak. Wa ballighna Ramadan. Dan sapalah aku ni ke bulan Ramadan. Tak ada minta nak berkat. Minta nak wisapa. Karena orang yang sapa ke bulan Ramadan ni orang beruntung. Orang beruntung nak ayat. Ha tu nak ayat. Kita puasa bulan Ramadan sebagai Allahu Akbar. Habis-habis dah nak ayat tak ada arah dah. Ha tu proses berlaku nak ayat tu. Ha proses berlaku nak ayat tu. Oh cukup 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 dah. Sebab tu kalau orang mati lepas puasa okey. Kalau orang pergi mati lepas puasa. Allah orang ning nak ayat kata. Boleh kata ahli syurga. Kalau mati di bulan puasa ataupun orang apa ni lepas puasa. Hari raya pertama ke hari raya ke tak kira lah. Orang ni tu hai apung no ya tu. Tapi nak sana ni. Pada tak bulan dalam 12 bulan, 10 bulan orang tu. Tak ada.
Hak ning lah sahabat duk cita-cita nak jadi sebelah bulan lagi Ramadan belaka. Sabik bulan Ramadan, para-para sahabat Nabi bila masuk malam ni belah teriak. Malam ni belah teriak, menangis. Nabi kata, murid teriak apa kalau di belakang aku ni? Maya Zuhur pun teriak, Maya Asar pun teriak, Ngorik pun teriak, Isha pun teriak. Bila bulan Ramadan sampai malam ni belah. Sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana kami tak menangis, ya Rasulullah, Ramadan nak meninggal kami dah. Ramadan nak habis dah, malam ni belah. No, ya. Kita malam ni belah, kau suka. Malam 17, kau suka. 18, kau suka. Malam 25, suka benar. Malam 29, suka berdiri dengan anak sampai cerah. Sebab semaya, ayah pun tak pergi juga. Ah, kita kutu. Sobat dia teriak, saya. Acik boleh dia kata, sebelah bulan lagi ya Rasulullah, nak jadi Ramadan belaka. Haning bezo imi para sobat dengan imi puak itu. Ah, tu nak ayat tu. Imi para sahabat dengan imi kita situ nak ya. Bezo jauh tak jauh. Panggil tak dengar, tengok tak nampak. Hari kita nak ya. Jadi kita reti bulan Ramadan ni Tuhan nak helak kita masuk syurga. Sabik orang yang tak puasa tegak nak cari, nak cari neraka. Gelinya nak masuk neraka. Ha tu kalau orang yang tak puasa nak ya tu. Hari nak ya. Sabik bulan puasa ni sadak dah sujud. Orang kata sujud, sujud. Bukan orang siya tak lawan nak masuk Islam, dia takut boleh puasa, aku mampu. Orang termasuk masuk Islam lah, dan aku, aku nak masuk cekak tapi puasa aku tak lawan. Mampu lah aku puasa, tak akan apa. Ha, orang siya tak masuk Islam kerana dia, dia tak lawan di puasa tu. Dia pelik tengok budak-budak kita kalau patung, puasa juga. Ngiling dia, ish. Ha, ni nak ayat orang Islam. Orang Islam ni terhalasok. Orang Islam ni terhalasok. Tuhan suruh kita lasok di dunia awal-awal lagi dah. Karena nak menepuhi di akhirat esok, jangan ingat kata mudah. Jangan ingat kata mudah kita nak menepuh di akhirat esok. Ha, kita nak menepuh di akhirat esok, jangan ingat kata mudah. Hak di akhirat esok, kita tak pernah rasa lagi di dunia. Tak pernah rasa lagi di dunia. Tu di akhirat esok. Kita besok dok kita jalan tengah panah. Tak ada pakai secapi hembuk. Jalan kaki tak miot tahu siapa ni. Siapa di apa panggil? Nu di doyen. Kerajaan jalan kaki ambil di hujung Tanjung siapa doyen. Kedik 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 pakai seluar seluar bola so ya. Baju-baju pun dok terajalah. Sabik kata di akhirat esok, kita tak penuh lagi. Learning tak apalah kita sedar. Learning duk ngepek panah, 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 beli kipas angin baru. Panah, panah, tak tahan lagi kipas angin, buat air pula. No, ya, tu. Eh, tak sedar sakit belakang, beli lemak pula. Dunia, no, ya. Dia tak ada pilihan. Mula di hari mati, tak minum air, walau seteguk sapa di akhirat esok. Kalau nak minum pun, dia ada syurga esok, kalau masuk syurga. Kata asyik syurga pakai dak lah, dah terjung dalam neraka lah dah. Duk berjerit situ lah. Tah belakang puak api, tah kepala puak api, di telinga puak api, dahi puak api, pipi puak api, mulut puak api, dada puak api, bahu puak api, punggung puak api, kaki puak api. Semua baru api dah dah kita, semua putung baru api. Hatu nak ayak tu lah neraka. Apa besar lagi tu? Tak besar kita. Kita duduk dah dunia, boleh hati, tak besar sakit kulit. Ah, temung esok, temung lah. Sebab tu Islam dia suruh kita sehat di dunia dah. Sebab tu suruh waktu, waktu ni jaga malai, bangun malai, tolong orang susah. Ha tu nak ayat tu. Pisah poso lapar pun. Ha tu nak ayat. Duit tak ada pun sedekah lah. Ha tengok. Dia suruh kita ajar lasak, ajar lasak, lasak lah. Ni orang Islam nak ayat tu. Ni orang Islam. Jadi semua tu nak ayat tu, seni tak seni, amalai kita lah. Sebab tu kena banyakkan amalai. Wilteh di hari ini kita nak seni di masa depan. Haa, tu nak ayat tu. Gitu mudah-mudah lah. Wih mudah nampak gitu lah. Haning orang panggil, bila kita nak berdoa, minta 3 kali. Haa, tu.
Muka Nabi kata man sa'alallahul jannata salasa marratin. Siapa-siapa yang berdoa minta Allah Taala nak masuk syurga salasa marratin, akan tiga kali. Dia sebut tiga kali, ya Allah. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Qalatil jannatu. Maka syurga pun kata, doa dengan Tuhan. Allahumma adkhilhul jannata. Ya Allah, mintalah aku minta padamu, masuklah dia tu ke dalam syurga. Karena hidup minta sangat ke dalam syurga. Masuklah, ya Allah. Syurga doa kita pula. Tapi kena sebut tiga kali. Ingat molek. Ni hadis riwayat oleh Imam Tirmizi. Ni ingat molek deh. Kena sebut tiga kali. Sebut tiga minta neraka. Ya Allah, itu aku. Jauhlah aku daripada api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhlah aku daripada api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhlah aku daripada api neraka-Mu, ya Allah. Qalatin naru. Maka berkatalah api neraka. Doa dengan Tuhan. Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhlah dia tu daripada neraka, ya Allah. Ini ingat molek. Dan kita nak doa esok-esok deh. Ini Nabi pesan. Nabi royaklah hadis dah. Tiga kali. Tak boleh. Jangan buat. Itu pandai tak kita. Jangan. Waktu tiga. Kalau 10 ke tu, tak lagi deh. Ini ada buat gitu. Nabi royak dah. Minta wecak tak apa, tiga. Lepas tu tiga, tak apa. Itu nak ayat kata, orang duk minta dia masuk syurga. Ada jenis yang kedua, orang ni syurga duk rendu-rendu ke dia. Syurga duk rendu-rendu ke dia. Dia tak tahu, syurga duk doa dengan Tuhan, dia tu masuk. Duk rendu-rendu, duk cita-cita. Ingat weh, sebab kita ada fang dah. Allah, nak gedak aku . Kuat ya tak sihat lah aku dah pergi. Aku malu ni. Aku ni nak menang ni. Aku ni kalau dia terima kata, oh ya tak. Kita nak juga ke demo apa. Aduh, aku rasa nak tujuan telaga. Rasa muju misal kita tu. Aku tu duduk rendu-rendu tak ada. Aku pun gila tina dah. Gila tina ke mana? Hati duk dengan tina tu ya. Sebab tu, syurga duk dengan pak gulung manusia. Pak gulung manusia. Mana di antaranya? Orang yang syurga duk rendu-rendu. Nabi kata talil Quran. Orang suka baca Quran. Orang suka baca Quran ingat syurga kasih. Syurga kasih. Ani ingat apa itu ni? Dah di sejadah kita di rumah tu taklah Quran tarah kalau dah. Namun habis Ramadan kau katuk tu dalam mari siadah. Ramadan tahu dak pay pula dah nak buka. We ada semua. Dak pay kita tu, we adalah raha, adalah Quran. Kita luar masa mana lepas maya bukalah. Alis pipi pun 5 baris. Sudah kata tak nunjuk siap. Misal kalau boleh pipi. Kalau boleh selak kau molek. Tapi bacalah semua. Kerana orang suka baca Quran, syurga duk rendu-rendu ke dia. Payah sening ni. Pak kita boleh buat tak? Boleh. Tapi kita tak buat. Kita ni tak buat. Tahu cekak tak buat. Sudah wisalai kat bang, tengok berak. Nyok. Kita lah ni deh. Kita lah ni rekah nak amat ibadat. Cuba kita tengok. Padu dengan orang tua kita dulu. Padu dengan orang tua kita dulu . Amba ni ingat wirik dengan turuk orang tua bawa. Tak nak belajar ni. Kan lepas maya dia baca derah. Siapa ya latifu ya kafinu. No ya terpanyai wirik. Learning Allah sikit tak ada. Tiba-tiba astagfirullah tiga tu. Ya. Astagfirullah tiga tu juga. Pakai nyong-nyong. Ya. Jadi seretok dengan dunia maju, kerja banyak. Kerja dekat, kerja jauh. Nak mandi lagi, nak start kereta lagi. Anak pun tak ada bangun lagi. Tak ada. Ni sibuk.
sibuk noyak tu. Doa pun tak ada dah. Noyak tu. Ni dia royak kata tak ada bid'ah ni. Tak ada baca juga, tak ada bid'ah pun. Faham bid'ah tak kena berkecek. Oh. Paling paling kanan, paling kiri. Ang cakoh. Nyung nyung. Nya. Oh. Ah tu. Ni hok tak ada bid'ah gapo ni tak baca juga. Nak wak geno kita ni ayat tu. Eh, kosikak amalan kita kosikik. Dolah kita malas tapi sikit pula dah. Sikit pun tak boleh buat juga. Seolah-olah nak ayat kena. Aci boleh nak masuk syurga peri. Ah tu nak masuk syurga peri. Kada mau ayat kena syurga. Patu wak amah dah. Ah ha ni nak ayat kecek mudah-mudah lagu tu. Supaya nak masuk syurga peri lah. Dak belako, dak belako, dak belako. Jadi hari ni serupa rekah belako. Nanok pun rekah. Nyayu pun rekah. Makan nasi pun rekah hari ni noyak. Lori hok samrik belako. Tidak. Nasi pasal tu sebenarnya nak perak ke daru. Ha, boleh sisa ai. Ah tu gula apa dah tu gula ha tak ada. Usah mas sikit. Puak, puak, puak. Eh, make duit pernah bayar. Rrrr, perak lah tu. Rekah, rekah, rekah. Tidak. Bini pun pasal malah. Tak apa dah. Baik, makan kedai. Ha? Bagi dulu, baik ada. Kita kita nak pergi makan kedai kak. Kali dengan anak-anak. Tak ada. Dapur tak berasak. Kulak. Puyuh ada nasi yang dulu tu naik bunga dah. Tak ada pasal lagi. Ha, hari ni nak ayat tu. Ikutlah kapa nama tu. Ha, tu tengok. Tengoklah sewing tak sewing nak berlaku. Mama tak mama. Aku samerik dah. Beli buah air. Bucero air panas di sewing. Tak ada apa. Lenggak-lenggak. Okey, boleh jalan. Haa, kena. Kosa merik-ruk dah. Noyak tu, nak hambat kerja. Haa, tu. Amerika, Amerika. Tu Jepung tu. Kau tahu ni, kau Jepung. Amerika. Gapa? Burger. Kamu leleh jalan. Haa. Leleh jalan makan burger. Haa, tu noyak tu. Hambat masuk nak kerja. Tak ada dah nak selok. Tak ada dah nak selo nak ayat kata. Ha ni di antara nak ayat kata. Di hari ni. Amal ibadat pun seperti juga. Amal ibadat pun seperti juga. Kalau tetap mikir sutik, ia jadi berlaku. Ia jadi berlaku nak ayat kata. Ha. Yang pertamanya Nabi kata, ialah talil Quran, orang baca Quran. Orang suka baca Quran ni panggil malaikat apa panggil syurga duk rindu-rindu dia. Sabit tu dalam hadis banyak duk royak. Orang baca Quran orang gapun. Nah, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya mengingati Allah, berzikir itu ingat Tuhan tu, tatmainnul qulub, Tuhan wi hati kita tenang. Jadi bila kita baca Quran, maka Tuhan wi tenilah kita. Wi tenil. Ah tu. Sebab tu Tuhan kata kena ikra'ul Quran. Bacalah Quran tu banyak. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Di akhirat esok Quran akan mari jumpa dengan kita. Kalau kita baca Quran. Quran tu mari jumpa dengan kita syafi'an li ashabihi. Nak tolong Tuhan dia. Nak tolong tuai dia. Pia tuai dia. Ni orang yang ada baca di hujung tanjung ni. Kalau dia tu baca, maka dia cari dia tu. Di akhirat esok. Dia mari nyok rupa orang. Kita tanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa demo? Aku Quran. Kamu duduk baca hujung tanjung dulu. Mu mari buat apa ni? Nak tengok mu susah ke apa? Tidak minta tolong. Aku nak tolong mu. Ni tengok Quran. Ha ni amalai kita nak ya. Kalau tak ada benda ni kita duduk lagu mana? Susah. Ha tu dia ayat tu. Tu jalan ni. Ha tu. Neh, banyaklah sabit dengan Quran ni banyak. Hubat nak menghilangkan karat hati kita baca Quran. Nak hilang karat hati kita. Hati kita ni karat dosa banyak. Nak wagi nak wilakah baca Quran. Tu satu hadis Nabi royak. Satu hadis lain pula. Ah tu. Yang keduanya
Yang kedua Nabi kata wahafizil lisan, orang jaga mulut. Jaga lidah, lisan mana di lidah. Wahafiz, hafiz mana jaga. Orang yang jaga al-lisan, lisan lidah. Terpanggil orang jaga mulut. Kerana mulut ni boleh bawa tuai ke syurga, mulut ni juga boleh bawa tuai ke neraka. Sebab tu besarnya orang jaga mulut. Orang jaga mulut. Ha ni. Neh orang jaga mulut. Mulut ni kau tak ada arah dalam cupah sekali. Mulut cupah nak yak tu. Aduh dia tak leh. Perak-perak ha cari nyakit dah tu. Sabik mulut, sabik mulut, sabik mulut. Ha tu nak yak. Neh. Orang hak masuk syurga dengan mulut dia suka berzikir, suka baca Quran. Suka mengatik, suka selawat ke Nabi. Orang hak mulut bawa bawa apa? Bawa ke neraka. Oh, pelaga orang, mengopak hak orang. Kecek hak orang, jajah hak orang. Ha ni mulut noyak tu. Mulut, mulut. Sebab mulut. Sampai tu noyak mulut. Mulut teruk sekali mulut. Ha, tu noyak. Kenapa Nabi royak dah ke? Nabi kata ketika aku pergi ziarah neraka di Malaikat Isra' Mi'raj dengan Jibril, aku tengok orang tina duduk derulah neraka. Orang tina lah banyak sekali duduk dalam neraka. Dengan orang jatuh banyak orang tina lagi. Sebab bila dengar lagu tu akak tangis, ya Rasulullah, sebab gapo? Sebab gapo boleh orang tina ramai sangat ya Rasulullah? Maka Nabi kata isyarat, Nabi isyarat al-famu wal-faraj. Nabi isyarat tunjuk mulut, tunjuk kemaluan. Yang pertama orang tina masuk neraka ramah tu sabit mulut. Ha, apa tengok? Mulut tak? Ha, itulah. Dan dia bersewek sama dia, siap. Ya. Ha, kena tepuk atas. Hey. Orang nak ngajar dia, nak ngajar dia. Oh, bunyi ya. Sepuk itik lo dah. Ha, tu ya. Pas dia berkecek, ha, siap. Ah, tu dia berkecek ke. Bisik-bisik, cuek-cuek. Perik-perik mata. Mata perik-perik, cuek-cuek. Sorok kohok-kohok, ya dah tu. Ngopak tu. Ngopak ni, nah dah. Dia royak hak orang. Royak hak orang. Lepas tu kau sedak lah. Lepas cerita-cerita. Lepas babok-sebabok. Ha ni nak ayat tu. Lepas tu banyak dia tengoklah hadis-hadis Nabi. Di antara amalan orang tina hak Tuhan tak terima, ada 2-3-4 orang jenis. 2-3-4 orang. 2-3-4 jenis orang tina perangai dia. Di antaranya orang tina suka menyakiti suami dia dengan mulut dia. Betul tak? Orang tina hak suka menyakiti suami dia dengan mulut dia. Apa panggil bining suka menyupah kotak laki. Nyakiti suami dengan mulut dia. Oh, dia ada tu laki yang bunyi mulut nyupah tu. Kecek lah, menyapung lagi. Kecek, macam-macam. Dia kena Allahu Akbar. Cuba pergi dengar kau, orang lapis penuh-penuh akhlak. Tak kira dia mata, hei, babo tu. Babo sebab gitu lah. Nak ya. Babo pun tak tu, tak lagi juga. Ah, tengok. Ya, dia tak ada malu, dia tak ada gapo noyak tu. Ha tu noyak. Oi, kena teruk-teruk, kena teruk-teruk. Menyapu ni tak ada. Boleh nama nak kita. Tapi syarat besar hulu lesung. Aduh, dia motor tu. Kecek. So malu kau ke? Tidak. Oh, hoya ten nak besar hulu lesung. Allahuakbar. Nah, besar hulu pagar pada dia. Ah, tu noyak. Nyapung noyak tu. Punuh akhlak. Tak ada malu siapa dia. Lebah, lebah, lebah. Dia kata Nayuk lagi. Nayuk pun tahu lah. Allah bin belakang. Ah, siap dah lah. Dia pun kata siap dah lah. Ha ni apa panggil punuh akhlak. Punuh akhlak. Ah, tu noyak. Dah. Sebab tu ingat molek lah. Ha, tu noyak. Banyak sekali.
Tu wayangok juga. Macam-macam. Tu dalam YouTube dan lana tu. Dah buka-buka temulah. Pong-pong-pong tino garik ya. Duk wayak eh. Allahu Akbar. Tu. Tu tengok. Allah ta'alih orang tino jangin orang tino. Orang tino beraluh, orang tino kena beraluh, orang tino kena beraluh. Orang tino kena senyak. Kena bersifat dengan dia, tak boleh kecek banyak. Kecek lebih kek bagi, tak boleh. Tak kecek lajak pun tak boleh juga. Lagak berah habis pun tak ada rakyat juga. Agak sikit darah tu. Kerti tak? Itu rakyat tu. Dah. Sebab itulah rakyat tu. Nabi pun ada kata dalam hadis dia. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa dia kecek banyak, maka dosa lah banyak. Salah lah banyak. Wa man kasura saktuhu kasurat zunubuhu. Siapa dia salah banyak sebab kecek, maka dosa lah banyak. Wa man kasurat zunubuhu fannarul aula bih. Siapa dia dosa banyak, maka api neraka lah rak picap. Api neraka lah aulanya. Ha ni Nabi kaya dah. Sebab tu Nabi kata, kulil khair wa illa faskut. Kalau nak kecek, keceklah hak molek. Kata hendak hak molek dah, paskut. Hendak diam. Dia. Ha ni ngajak kita ni. Ni garis tu, garis Islam. Ajar kita sebagai umat dia nak masuk syurga. Nak bawa kita ni proses menjadi orang molek. Orang berjuru, orang kena dengan undang-undang, orang kena dengan ajaran Islam nak ya tu. Ha ni nak ya tu. Yang ketiganya gapo weh? Orang hak Tuhan duk apa ni hak syurga duk rendu-rendu yang ketiganya wa mut'imil ji'an orang suka wi makan ke orang lapar tidak orang wi jamu orang lapar Allah hak ni syurga kasihlah ke orang ni ha ni noyak sebab tu kita kena jadi jiwa cit setara nak kita ni ada sifat khidmat. Tengok orang susah. Wak gi berah ke dia. Hak kaya tak wak gi. Hak berbopok tu. Tengok aku siyah yo. Maring aku tengok anak dia tak ada makan nasi lagi pukul 3. Dia makan nasi kelip pagi. Tak, tak makan. Tepung pun. Tak, tak. Makan apa? Makan orang jambu 3 utin. Tak pagi tadi. Makan jambu butir banyak. Lah, tak nak akal sungguh lah. Adik-adik. Adik kecil tu, tak juga. Aloh. Balik pagi tak nak makan. Pukul 3, tertanya tak akal lagi. Ni ingat molek. Kita tolong. Tolong. Syurga ada rindu kita. Syurga ada rindu kita. Cepat-cepat. Kita ambil ke makan ni, we dia makan. Jangan we dia mumah dulu. Nak ya. Orang sesak, kadang-kadang dia malu nak minta. Ninglah Sayyidina Umar nak rakyat masa dia jadi khalifah. Sayyidina Umar masa dia jadi raja Madinah. Selepas Abu Bakar mati dua tahun ni boleh jadi khalifah. Digantikan Sayyidina Umar pula. Umar pukul 1, pukul 2 malam tak tidur lagi. Duk jalan ikut celah soi-soi rumah orang. Duk cari rakyat yang derita. Didapati selama dia duduk jalan tu, temunglah orang tino dua beranak dengan anak kecil. Pukul 2 malam lebih kurang. Tak ada tidur lagi, rumah dia cerah, rumah lain gelap belakang tidur lah. Dia getak telinga dia di dinding. Dengar mak dia duduk bahung ke anak dia. Awal tidurlah, awal. Tak apa, tak lagi dia yang masuk mak gerak. Dia ambil batu, tak ada gandum, tak ada makan ni. Anak dia lapar telajak. Siapa tidur tak nyenera, lapar duk teriak. Duk minta nak makan. Tapi dia tak ada. Mak dia ambil batu setokok buh lah puyuk buh air, rebuh. Wak lolok ke anak. Nak wik anak tidur, nak wik dia cerah. Umar duk dengar ibu dia duk bahang ke anak dia. Selalu, dia kata kena, kalau Umar tahu tak ada gini, hawa. Kalau Umar tahu kita ni, tak ada gini, hawa. Umar paling selalu dah. Paling punggung selalu pergi buka rumah padi. Rumah gandum.
Zakat piko segundi wak mari main rembah di pitu. Umar ketuk itu kok 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 kok. Makcik ni tak tahu. Kau buka pitu. Siapa? Ambil makcik ni gandul. Tak ada wayak raya Umar. Ambil. Makcik masuklah malam ni wik anak makan. Dia terkejut. Umar kata kena esok pergi jumpa dengan Amor dia. Di tempat sekir-sekir. Tu nak ya. Umar klik dah. Makcik ni pun ambil gandum kami. Kami lebih kurang buat roti. Ha, tak, tapuk tak, tapuk tak. Apa ni? Tak patak, patak puyuk ke apa tu kak. Panah buat roti nak ya tu. Anak dia pun makan. Makan roti, makan, makan kenyi. Minum air siap. Tidur. Dah. Pagi esok dia pergi tempat tu. Pergi tengoklah. Kena kau Umar. Kena kau Umar. Presiden piku gandum. Kita jadi nayuk obota piku gandum tak? Piku padi tak kita? Kita jadi tok nebe piku padi tak? Kita jadi tok kemenai piku padi tak? Umar jadi presiden nayuk rakyat menteri. Suti Madinah negeri Islam ketika tu noya tok Umar jadi presiden. Piku gandum tengah malam pukul 2 tak tidur lagi Umar. Tengok kederitaan rakyat. Rakyat diutamakan. Rakyat didahulukan. Han noya tok Umar. Dia takut dia tanggungjawab di akhir esok Tuhan tanya. Mu jadi presiden mu tak cara ke rakyat mu? Rakyat mu duk lapar mu tak padu ke? Orang mu jadi orang besar ni. Yo bimes hari noya tok sobat. Ni sobat. Kita lah ni kita nak jadi, tak ada nak cara ahli. Hani bezo kita jauh tak jauh dengan para sahabat dulu. Ha, hani nak ayat tu. Apa tu? Nak wi jam ke orang lapar, orang lapar, orang lapar. Sebab tu kalau kita jadi ketua orang, kita jadi nayuk, kau jadi tok nebe, kau jadi tok mene, kau tok imi, tok kotik kau. Tengoklah kampung kita kata hok mano sesak. Hok mano tak leh makan. Hok mano lagi duk petak buju. Hak mana lagi dinding rumah buluh cicek. Pisah pakak-pakak buat lah. Sebab tu kalau ada perpaduan dalam kampung. Noyak kata, kalau ada kita saat itu apa panggil bergotong royong sungguh. Tak ada orang sesok dalam kampung. Ambo jamin. Kalau rumah dia tak, rumah dia nak sengit dah. Pakak cari kayu, mu ada kayu apa? Waktu baik, waktu baik. We ada lagu tu belakang. Hak ni kata, aku ada kayu setel sebatas. Saya boleh buat kakak atas. Kalau buat rumah setara ni, buatlah ke mana? Buat pambik tak apa dah. Gaji pakat gaji. Oh, orang ada duit tu beli miok. Ada orang ini gaji dia gaji. Orang ada kayu, herok kayu. Buat rumah sekodak. Ujian dikukuh ke orang meski. Tak ada lah susah. Nak habis banyak mana? Ha, ni ayat. Mung sebatai, aku sebatai, buat rumah dia ni pula. Ada berapa oleh kampung kita ni susah ni. Buat ujian di molek-molek-molek belakang. Bukan molek supaya dengan cerumin itu dah. We boleh duduk je. Ni kadang-kadang rumah sengit sebelah. Serati tiga beranak duduk ngeril di bawah. Tepi lek ni lah. Ha, dia nak rokok dah rumah. Ha, nak ayat tu. Kadang-kadang orang tua dah tak ada. Anak tak ada dah. Duduk dua cucu dah. Anak yatim dah tu. Tak ada dah. Mek lagi berat dah. Anak dia yatim mati dah tinggal anak yatim seorang. Duduk dengan cik, duduk dengan nyi. Allah, rumah tak ada lah. Duduk dengan anak pun, nak ayat kata. Orang pakai botol gas, dia pakai piknik. Kadang-kadang ambil kayu api ke tepi tu yang nanak. Nanak pun serahuk. Ya. Ha, tengok. Haning nak ayat kata orang susah. Sebab tu kalau kita ada dalam kampung kita molek, Allahu Akbar. Ni kita boleh buat. Benda lagu ni. Tapi kita orang kampung lah. Kena buat tok-tok tu duduk dapai buat benda ni. Benda ni besar sekali. Ha ni nak ya. Bahawa pula orang Belanda pandai. Berapa orang nak cang di kampung kita? Minta buat tolong weh tu weh. Hari dia mau tak kerja mana nak dia. Tak bakal tu belakang. Bawa tahu hari tu tak nebel pun Allah. Ha, buat bubur kacang lah. Beli air batu. Bubur kacang pun Allah. Buat dua kilo. Cakar sekilo setengah. Saya nak makan dah tu. Air batu seketik. Ha, pakak makan. Pakak pakul pong, 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 pong.
Ning no ya tu. Tak amunya tak nyok kau kali. Nak tolong beli bata lah apa kau. Muat tu besibu, kuat tu besibu. Mu 500, nu 300, nu 480 kau. Hanu 1,005. Nya tu kaya dia nak 3,000. Boleh bu bata dia. Mujunya dia. Tidur tak rumah baru kejap molek. Tidak ke tak tahu nak rokok bila nak sujud bila rumah dia. Ning no ya cuba kita tengok. Akan tak ada orang susah. Lepas tu bakal batu pula pada tu. Tak ada beras. Gi belilah 5 kilo jabi tu. Lepas aku beli mung beli pula. Moga orang lain duit belan-lan nah. Allahu akbar. Bukan tak orang kaya orang tak kaya duit belan nah. Bo nak beli 5 kilo lah. Nak beli 10 kilo lagi boleh. Orang lain nak ya temu sikit aku sikit. Nanti nak kaya tak ada jalan dah kita. Tapi dia boleh buat benda ni. Benda besar. Tu nak ayat tu. Nah. Yang keempatnya. Orang yang apa ni? Orang yang serga duk rindu-rindu. Wasaimi Ramadan. Wasaimi syahri Ramadan. Orang poso bulan Ramadan. Kita ada sutin ni kita ni. Boleh dia ayat serga duk ingat kita ni sebab kita poso bulan Ramadan. Sebab kita poso bulan Ramadan. Hak tu so ya kita ada. Ada sebutan itu yang ada lepak tu. Ada. Kalau kita boleh buat qiraat 2. Boleh jaga mulut 3. Boleh jamu orang lapar 4. Ada belaka kita. Tu nak ayat tu. Ikutlah. Siapa dia boleh buat? Masing-masing hari ni kita ngaji, lepas tu masing-masing. Semua malam ni boleh dia ada hak mampu buat. Bila setelah tahu dah Nabi royak gini dah. Amalai hak molek dah. Serga dah rendu-rendu dah. Boleh dia demo klik, dia demo boleh buat cara demo. Dia ni boleh buat kapung dia. Dia ni boleh buat dengan harta dia. Aku ngaji dah baru ni. Kenapa dia ni orang sesak, aku nak bagi berah. Dia boleh buat. Dia boleh bagi nak ayat tu. Tapi naknya ilmu yang kita tahu mula-mula. Ngaji yang kita tahu mula-mula tu. Hak tu penting sekali nak ayat kata. Sebab itulah. Ngaji ni sebagai apa panggil tebah jalan untuk nak berjalan. Ni kebaikan. Kalau kita bakat nak masuk syurga Allah Taala lah. Ninglah apa panggil jalan-jalan nak menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu deh. Itulah lebih kurang malam pembuka. Neh malam pembuka nak ya tu insya-Allah Taala. Tu deh. Habislah malam ni dua cerita itulah. Insya-Allah minggu lagi ke datang ni kita royak kubur pula. Kubur duk panggil kita 3 kali sehari. Kubur duk panggil kita 3 kali sehari. Gapo nama dia kata kita. Ada 4-5 karo dia kata kita. Kalau kita dengar suara kubur ni tidur tak nyedera siapa bila-bila. Tu no ya itu. Itu insya-Allah Taala lagi akan datanglah. Wallahu a'lam. Siapa dia ada tanya apa sikit sebanyak boleh. Tak ada deh. Tak ada kita semayalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidzna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. والحمد لله رب العالمين.